Loh, kakek saya tuh Nippon-pon, Bu. Kakek-kakek saya. Oh ya, makanya turunannya Deno itu ya sudah putih karena. Oh, kalau dia milih lebih mirip uaknya. Uak itu nggak gede. Iya, Bude. Putih sipit. Tapi ya ada Nipponnya juga itu karena Nippon itu tadi. Aduh, siapa sih? Ayah saya juga Nippon. Loh, Ibu kok tahu kok Pak Sunardi Nippon? Iya, Pak. Loh, sama saya. Iya. Saya ambil, Bu. Ayo pesan Mas Irul. Tapi saya bisanya transfer, Ibu. Ibu ada cash enggak? Saya iso, Bu. Saya Mas Irul. Ada tadi saya kelas wirawiri wer wer wer. Ibu kok tahu Bu Bapak Nippon, Bu? Iya, potongannya ya Nippon ya. Nippon banget, Bapak. Iya Nippon ya saya Bu. Oh adiknya Bapak tuh Nippon semua Bu. Ya nggak nikah kan ada nggak nikah itu Pak Lek saya. Emang nggak mau nikah. Nippon banget Bu. Lebih Nippon dari ayah saya. Iya. Pak adiknya Bapak tuh yang paling ganteng dulu paling kecil tuh paling idola. Iya namanya Lek Rusdi. Rusdi itu paling idola dulu. Idola di desa Nippon semua. Oh adanya ibu juga ada yang gak nikah ya. Iya kenapa ya Bu, setiap di saudara tuh ada yang kayak gitu ya. Sifat kali ya. Ini kan aku berenang. Turunan. Mana Bu? Yang ini. Oh iya yang paling itu ya Bu ya. Paling gandeng. Itu mirip Bu Eri banget itu yang kanan itu. Ini. Yang kanan atas. Nah itu mirip banget sama Bu Eri ya. Ini mirip banget sama Bu Eri itu. Tapi rambutnya lurus ya Bu ya. Lurus itu, lurus juga kok. Loh yang itu yang kanan kok paling gak mirip Bu. Yang paling kanan cewek. Iya paling cantik ini. Kok gak mirip ya. Yang cowok itu lo mirip banget sama Bu Eri. Yang ini lo mirip banget sama Bu Eri. Bu Eri versi cowok. Ya Allah Ibu. Ibu anak pertama aja. Oh tiga cewek, tiga cowok Bu Ibu bersaudara. Oh ini. Yang gak nikah yang mana yang hitam? Ini ditutup cewek yang sakit ini Manado dua orang ini. Kelahiran Manado. Oh Manado. Oh ini anu apa? Cesar. Oh Cesar. Cesar yang ini. Kok yang tengah itu gak mirip Bu Eri sih yang tengah itu? Yang tengah yang atas tuh Bu yang cowok yang putih nggak mirip ya. Yang paling mirip Bu Eri yang kanan itu yang baju baju garis itu. Iya persis ayah saya juga gitu Bu sama itu ada yang nggak nikah terus Nippon banget paling Nippon. Lu ayah saya kan namanya dulu Nippon Bu. Gak ada di desa tuh gak ada yang tahu Sunardi, taunya Nippon. Karena ayah saya Nippon banget. Loh, iku kan Nippon toh kok Sunardi ku sapa? Ngono mbah-mbah tuh pada ngono kabeh. Loh, Nippon iku Sunardi jenenge, Mbah. Loh, iku kan Nippon. Sunardi ku sing ngendi ngono kabeh gak ngerti. Saya ayah saya kan ini bu anak kedua tapi bude meninggal. Jadi ayah saya jadi anak kedua. Nippon, enggak ngerti Bu, yo zaman baula kan uyut-uyut tuh kan ngertine Nippon, wis uyut saiki yo saiki wis mati paling. Iku kan jenenge Nippon ngoyel Bu zaman saya kecil, saya SD paling. Lho sapa sih Nippon ku aku ngono Bu. Saya TK paling Nippon ku sapa tibake bapakku Nippon. Jenenge Nippon Bu di desa Sunuko. Kok ana sih? Iya. Ini loh Bu kakek saya yuk, bapaknya ayah Bu Nippon Bu. Sak keluarga itu Nippon kabeh Bu. Sak silsilah kabeh saudara-saudara itu Nippon kabeh Bu saudara saya. Iya Bu tak ini.